Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak Rini? Semoga Rini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 3. Ada di halaman 139 sampai dengan 146. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 3, ayo berlatih. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Yuk, kita coba selesaikan bersama. Baik, Ibu membahas mulai dari soal nomor 1, anak-anak. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Tampak pada gambar ini ada kue lapis anak-anak yang dipotong-potong. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Berarti kita harus menyelesaikan penjumlahan antara kue yang dimakan Lani dengan kue yang dimakan Mama. Di sini sudah ada 3/10 anak-anak. Ini kue yang dimakan Lani menunjukkan pecahan 3/10, artinya 3 potong dari 10 potong yang sama, atau 3 bagian dari 10 bagian yang sama. Ditambah dengan kue yang dimakan Mama, 2 potong dari 10 potong yang sama, berarti 2/10. Kita cermati di sini penyebutnya sama, yaitu 10/10. Ini sama dengan. Cara menyelesaikannya di sini 10/10, berarti penyebutnya 10. Tinggal 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Lani membawa bekal buah apel. Satu buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Berarti kita harus menjumlahkan. Ini pecahan yang dimakan Lani menunjukkan pecahan 4/8 anak-anak. 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Ibu tulis di sini 4/8 ditambah dengan apel yang dimakan Papa, berarti 2 bagian dari 8 bagian yang sama, berarti menunjukkan pecahan 2/8. Ini sama dengan. Kita selesaikan, penyebutnya sama. 8, 8, 8. 4 ditambah 2, 6. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. Lanjut ke soal nomor 3, anak-anak. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong. Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Yang ditanyakan adalah berapa potong anak-anak, bukan berapa bagian yang tersisa untuk Papa. Tampak di sini ada gambar pempeknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potong. Dikurangi yang dimakan oleh Lani 2 potong, dikurangi lagi yang dimakan oleh Mama 2 potong. Jadi yang tersisa untuk Papa kita hitung. 6 dikurang 2, 4 dikurang 2, 2. Jadi yang tersisa untuk Papa adalah 2 potong. Ibu tulis di sini 2 potong. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak.
Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum seperempat air dalam botol. Mama pun minum seperempat air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama? Berarti ini harus kita jumlahkan anak-anak. Yang diminum Lani ada seperempat, berarti ini 1/4. Ditambah dengan yang diminum Mama juga 1/4. Ini sama dengan. Kita selesaikan. Menyebutnya 4, 4, 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti yang diminum oleh Lani dan Mama adalah 2/4 bagian. Lanjut ke materi Ayu membaca anak-anak cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara. Melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak, carilah kata-kata di bawah ini. Ada kata pesawat, pramugari, pengaman, udara, guncangan, hujan, cerah, mendarat, aman, dan bandara. Baik, ibu memberi contoh untuk menentukan kata-katanya anak-anak dalam peta. Ini yang pertama ada kata mendarat. Selanjutnya ada kata pesawat di sini. Ada kata guncangan. Ada kata pengaman. Ada kata pramugari. Selanjutnya yang tegak. Ada kata udara. Ada kata aman. Ada kata cerah. Ada kata bandara. Dan yang miring di sini anak-anak ada kata hujan. Sekarang kita hitung jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Berapa kata yang dapat kamu temukan? Jawabannya adalah 10 kata. Carilah mana kata yang belum kamu pahami. Baik, ibu memberi contoh anak-anak. Dari kata yang pertama ada kata pesawat, artinya kapal terbang. Yang kedua ada kata pramugari, artinya karyawati perusahaan pengangkutan umum, udara, darat, laut yang bertugas melayani penumpang. Yang ketiga ada kata pengaman, artinya alat untuk menghindarkan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Keempat ada kata udara, artinya ruang di atas bumi yang berisi hawa atau angkasa. Kelima, ada kata guncangan anak-anak, artinya gerakan atau goyangan yang kuat. Yang keenam, ada kata hujan, artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Yang ketujuh, ada kata cerah, artinya terang, ini tentang hari, bulan, atau warna. Kedelapan, ada kata mendarat, artinya turun ke tanah, ini tentang pesawat terbang. Kesembilan, ada kata aman, artinya bebas dari bahaya. Yang kesepuluh, ada kata bandara, anak-anak, ini akronim dari bandar udara atau singkatan dari bandar udara. Lanjut ke materi Ayo Bercerita, anak-anak. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Nanti anak-anak bisa menjawab sendiri. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. B,
Berceritalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, ibu memberi contoh cerita pengalamannya anak-anak. Judulnya adalah Pulang dari Rumah Nenek. Hari Sabtu yang lalu, aku bersama keluargaku berkunjung ke rumah nenek di kampung. Hari Minggu sore, kami berangkat pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, hujan turun deras sekali. Sesekali terdengar suara petir yang cukup keras. Aku sedikit takut mendengar suara petir. Air hujan mengurangi jarak pandang kami. Ayah mengurangi kecepatan mobil yang kami kendarai. Meskipun agak terlambat tiba di rumah, kami selamat sampai di rumah. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Yuk kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Ini adalah motif Pak Kadang Pau. Motifnya seperti ini, kita cermati anak-anak. Ini berupa garis-garis anak-anak, garis lurus. Selanjutnya di gambar kedua ada motif Ne Limbongan. Ini motifnya berupa lingkaran-lingkaran anak-anak. Ada lingkaran-lingkaran. Selanjutnya di sini juga ada bentuk garis lengkung. Baik, kita cermati anak-anak. Yang sebelah kiri ada motif Pak Tedong dan di sebelah kanan ada motif Pak Sulan Sang Buah. Motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Ini adalah gambar rumah adat suku Toraja. Perlu anak-anak ketahui rumah adat suku Toraja ini berbentuk rumah panggung anak-anak di sini. Dan perlu anak-anak ketahui juga bahwa suku Toraja ini tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan. Perhatikanlah motif-motif tersebut dengan saksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Baik, kita cermati di sini ada garis lurus vertikal. Di sini yang dimaksud garis lurus vertikal itu garis lurus tegak anak-anak. Dan selanjutnya ada garis horizontal. Garis horizontal itu garis lurus yang mendatar. Ketiga ada garis miring. Ini gambar garis miring. Selanjutnya ada garis melengkung. Ini garis melengkung anak-anak. Ada garis bergelombang. Ini adalah contoh gambar garis bergelombang. Juga bermacam jenis garis lainnya. Buatlah gambar dekoratif menggunakan pola garis yang berulang. Berilah warna agar hasil gambarmu lebih indah. Baik, di sini ibu sudah memberi contoh gambar dekoratif dengan pola garis yang berulang. Nanti anak-anak bisa membuat gambar dekoratif sendiri sesuai hasil imajinasi anak-anak. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.